Yuk, ayo makan. Oh iya. Ayamnya banyak ayam banget. Rebus, ati ayam ampela. Rebus, ati ampela. Mie keriting ayam rebus, lihat mantep. Yang ada turis pas. Ini ayam rebus ini gila. Ini aku mau pakein si bawang. Maksudnya nyaman nih. Hai, gue Gary. Hai, aku Bella. Selamat datang. Ayo makan. Ya, makan kali ini kita bakalan explore daerah baru, guys. Ini jarang banget kita explore, ini adalah daerah Lebak Bulus. Kebetulan kita itu sudah 80% bakalan pindahan headquarter atau base camp ke daerah sini. Jadi dan kantor baru kita tuh di daerah Lebak Bulus. Betul, dan gue udah ngetek-tekin tempat-tempat apa yang bakal kita datengin. Nah, kebetulan ini letaknya nggak nyampe 1 km dari base camp kita. Jadi kita harus cobain mie ayam daerah dekat kita tuh enak apa enggak. Yes, dan cari yang paling enak ya. Betul, dan di sini tuh ratingnya bagus dan penampilannya mantep. Jadi ini bakmi Chinese. Gitu. Oh, mantap. Mantap ya. Langsung halal tapi ya. Halal. Yaudah, kalau gitu kita langsung datengin aja. Ini namanya Bakmi Sentosa. Yaudah, kita datengin yuk. Permisi, mau pesan. Pesannya dari mana, Mbak? Aku bawa menunya aja deh. Oke, guys. Jadi ini menunya. Ada bakmi ayam rebus, ayam kempung, ayam kampung, mie makmur, jamin puas. Dijamin puas tuh menu atau jaminan? Wih, mantap-mantap loh ini. Ada mie makmur, lihat. Jumbo komplit topping ayam, rebus, ayam jamur, ati ampela, bakso, pangsit goreng, dijamin puas. Makmur kan makan murah. Kalau ini makmurnya makmur kaya. Ada shirataki ya? Ada. Kamu nggak cocok ya, bahkan shirataki. Nggak, aku mie makmur kali ya. Oke, Mbak mau pesan. Mie makmur satu. Mie makmur satu. Halus, jangan terlalu lembek. Ya. Jadi al dente ya? Iya, baik. Terus saya mau yang rekomendasi mana lagi? Kalau untuk rekomendasi, kita di sini ada di mie keriting, Kak. Kalau boleh. Mie keriting itu kita banyak rekomendasi. Oke, mie keriting deh. Porsi biasa. Juga mau ini, spicy Sichuan wonton, bakso goreng, ayam jamur kecap rempah. Ayam jamur kecap rempah. Ada lagi, Kak? Sudah, udah termasuk pangsit goreng belum sih? Kalau pangsit goreng itu ada belum, ya? Di mie makmur aja, Kak. Aku ekstra pangsit goreng bisa? Sama ekstra pangsit goreng. Udah? Ini ada lagi, Kak? Udah sih. Kayaknya guys, kita udah pesen lumayan banyak, menggoda-menggoda ya. Si pilihannya ada juga si wonton Sichuan. Kita bakalan tunggu aja sampai semuanya datang. Mantap. Oke, teman makan semua, setelah nunggu, ini lumayan lama ya nunggu, lumayan. Karena ini dapurnya kecil dan kita pesen variasi banyak. Dan di luar tuh tiba-tiba hujan, jadi kita masuk ke dalam. Hujannya parah banget. Gila, ini badai. Kita disambut sama badai. Cuma ini proper banget ya. Proper banget, dan ini berapa? 60 ribu ya? Harganya berapa kalau yang mie apa nih? 60 ribu ini sebanyak ini, guys. Lihat,
Gila, ini ada jamur, bakso goreng, ayamnya banyak ayam banget, rebus, ati ampla, sama pangsit goreng. Sama pangsit goreng ini aku pisahin, soalnya kepenuhan. Sama kuah plus bakso. Oh iya, ada bakso juga. Oh, bakso. Gila, emang performanya ngaco. Ini, wah gila sih. Dan kita bisa pilih beberapa jenis mie ya. Ada mie karet, ada mie keriting, ada mie halus. Ini kamu mie halus ya? Ini aku mie halus, terus setengah matang kamu. Kalau gue pesan ini polos guys, mie keriting, ayam rebus. Lihat, mantep. Cuman gue pakai ekstra topping, kita langsung taruh aja kali ya. Ayam rempah jamur itu lihat. Kita taruh. Mantap. Dan di sini bisa nambah garlic oil, ada saus sambal, dan gue pesen bakso goreng juga. Panas cobain banget. Kita langsung cobain guys. Wah, lihat mantap. Ini kalau gue pesen mie keriting. Kita cobain ya. Gue belum tambahin apa-apa dulu, cuma tambahin topping doang. Ada aromanya. Mantap ya. Bakmi Chinese banget sih. Yuk, ayo makan. Gak mantep. Nampak apa-apa mantep. Tekstur. Aku udah bercampur sambal soalnya. Teksturnya kenyal. Teksturnya pas. Ini ayam rebusnya gila. Ayam rebusnya enak banget. Jadi ayam rebusnya tuh rasa asinnya, gurihnya tuh di ayam rebusnya. Ayam rebusnya mantep ya. Enak ayam rebusnya. Gila guys, coba kamu rasain ya kamu. Perfect, nah ini aku udah dikasih sambal. Jadi dia sambalnya sambal cuka gitu ya guys. Jadi rada asem seperti yang aku suka. Ini udah bersambal, bismillahirrahmanirrahim. Gila hujannya. Dia apa kayak pangsit. Pangsitnya crispy banget. Oh iya. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran. Oh, barusan ada kak. Ini pangsit dalamnya enak banget sumpah. Serius? Dalamannya enak banget. Kita cobain guys. Gua pakai chili oil ya. Dan kayaknya ini tadi disusun langsung gak sih ini? Ini pangsitnya dirakit baru digoreng apa udah jadi terus tinggal goreng? Oh enggak, dibuat dulu kak. Pakai kulit gyoza. Oh, jadi ini fresh banget guys. Makan. Pantesan enak. Super crispy banget. Sumpah ini bisa nyaingin si demi bakmi. Menurutku kan kalau bakmi Chinese yang paling enak si demi kan. Cuma ini bisa nyaingin loh. Coba kita pakein ini ya. Chili oil juga enak. Chili oil, iya. Ini aku mau pakein si bawang. Maksudnya nyaman nih. Mbak ada cuka nggak mbak? Kalau aku itu wajib pakai cuka. Kamu mau nyobain yang ini nggak? Mau. Ini aku suka mie yang kecil-kecil gini. Terus habis itu setengah matang jadi masih keras gitu guys. Wah ini kenyal. Tapi dia lembut. Lembut. Enak. Ini banyak banget loh ini. Tuh lihat. Ati amplanya weh. Tuh. Ati ampla. Coba kita cobain ati amplanya ya. Kayaknya. Gokil sih itu value for money-nya. Gila banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hidden gem banget sih ini. Wah, demi Allah. Enak banget. Cuka merah. Ih. Wih, mantap. Bukan cuka merah nih. Cuka biasa. Kita taruh. Ya bisa banyak banget, bos. Kita taruh cuka. Habis itu kita aduk-aduk. Ini pasti jadi enak banget. Hujan-hujan, nyeruput kaldu. Kamu harus pakai ini lagi tau. Apa? Ini. Aku mau pakai ini. Ya, pakein aja. Soalnya dia gak terlalu pedas. Cuma enak. Lihat, mantap sekali. Boleh coba? Ajar. Ajar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantap. Langsung melek. Gue coba juga guys. Pakai garlic oil. Kita modif ya. Garlic oil. Pakai chili oil. Pakai sambal. Sambalnya enak. Enggak pedes. Oke. Aduk-aduk, guys. Wah, mantap itu. Sambal ayam rebusnya tuh ini banget, nyaman banget. Seasoningnya pas, sudah lembut. Mantap. Ya, makan.
Kamu tuh ini ya, 30.000 ya? Kayak 30.000-an ya, buat mencaret. Wah, kayak mantep. 30.000 aja. Ini porsinya banyak kok. Banyak. Wah, mantep guys. Pakai garlic oil sama cabai tuh jadi tambah-tambah juara. Dimensinya jadi berubah. Sekarang kita potong ini. Bakso goreng. Mantap. Coba ya. Mantap lagi. Ini aku ada. Crispy, dalamnya lembut, empuk, kayak roti. Susah lagi. Woi, woi. Cobain guys. Bismillah. Enak banget tuh. Panas. Kayak masih beratap. Cusinya pas. Dari luarnya crispy, dalamnya lembut ya. Lembut kayak roti. Gila, puas banget ini. Anyway, di sini bakso enak loh, walaupun dia halus, tapi bakso enak banget seasoningnya ya. Mirip-mirip bakso di mana ya? Wah, gila sih ini mah mantep. Mau cobain punya aku nggak? Mirip bakso di mana? Udah nungguin nih. Asam bakso ya? Cobain dulu. Jadi buang, saya. Nggak dibuang, aku mau ini mepet. Oh. Nah kan? Agak. Eh? Gue bingung nih. Makan mie kok asam gitu loh. Enak dong. Aneh sih menurut aku terlalu asam ya. Pasti cewek-cewek suka. Gila ya. Overall mantep-mantep. Cuma ada satu yang belum mencobain. Apa? Ini. Wonton. Mau nyobain ati ampelanya nggak? Mau. Fresh banget. Ada manis gitu ya? Semur ati ampel. Ini kita coba nih. Wonton Sichuan. Cuman sayang Sichuannya nggak ada kuah-kuah merah cukanya ya. Jadi cuma chili oil terus dipakein mayo. Toss, cheers. Cheers, aduh, jatuh. Enak. Masih enakan bakso goreng dan lain-lainnya. Soalnya, enakan yang digoreng. Soalnya ekspektasi aku tuh dia ada kuah asam cukanya itu loh. Enakan yang digoreng. Iya, jauh. Jadi yang recommended di sini yang goreng-gorengnya ya. Kalau pendamping sumpah bakso goreng mantap, pakai goreng mantap. Jujur aku suka banget sama pangsit. Aku boleh bagi satu lagi enggak? Ambil. Crispy mantap. Gila. Akhirnya ini. Kayak di sauna, guys. Wah, juara sih itu. Top chair ya, top chair. Gila kok panas banget. Parah. Wah. Masuk ya. Yang crispy-nya mantap banget. Padahal kalau kelihatan ya dari jauh, kayak gorengnya dia nggak nyampe golden brown. Tapi kok bisa ya? Kayaknya tepungnya deh. Dia kan ada tepung yang kalau digoreng dia nggak terlalu golden brown. Ini kan pangsit. Aku berharap tadi bakalan disuapin. Nih. Nom. Nggak. Ini tuh anyway. Bakso goreng mantap. Wontonnya pakai mayo ya? Kayak kurang cocok ya. Sayang banget guys. Kalau si wonton Sichuannya itu pakai cuka merah terus pakai chili oil jadi bikin kayak kecut, pedes itu mantap. Cuman overall bakso goreng, bakmi-bakminya, ayam rebus segala macam mantap. Coba habisin ya. Ayo makan. Makan. Amazed banget. Pertama kali nyobain makanan daerah Lebak Bulus, ternyata langsung enak.
Parah. Hoki anjir. Gila, happy banget ya. Jadi kita tahu ada kuncian di dekat base camp kita itu ada mie yang mantap. Yang porsi biasanya tadi gue kenyang guys, itu 30 ribuan. Kalau yang porsi brutal, 60 ribuan. Aku kan suka banget tertarik. Iya. Lihat. Mantul. Bisa sekalian kita suruh adik ke sini. Kalau mau beli, deket banget guys, ini cuma 1 kilo dari base camp kita. Jadi ini super-super recommended, kalian kalau penasaran langsung aja datang di daerah Lebak Bulus. Patokannya seberangnya Raja Wali Ban dan sebelahnya tuh ada Pertamina. Tuh, kalian langsung datang aja, ini asli. Gue pecinta bakmi banget, Bella juga. Dan ini salah satu bakmi terenak di Jakarta sih. Yang halal ya? Ya. Ini super-super recommended. Kalian langsung datang aja, gue bakalan kasih alamatnya di link description. Di description box di bawah. Sekarang kita mau pergi dulu, mau opening Super Amas Bintaro. Oke, okay, thank you udah ngikutin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.